Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini apa kabarnya? Kiranya kita berada dalam suasana sukacita, kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan kita masing-masing. Kita akan bersekutu dengan firman Tuhan yang tertulis dari ayat harian kita pada hari ini, Jumat 11 Maret 2022, diambil dari Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Keadilan adalah suatu tuntutan yang harus dilakukan setiap manusia. Meskipun itu tidak menguntungkan dirinya maupun juga menguntungkan dirinya. Karena perintah dari keadilan adalah untuk memberikan sukacita kepada seluruh insan ataupun seluruh manusia. Pada teks ini, Tuhan melalui Nabi Yesaya ingin menyampaikan kepada bangsa Israel agar mereka tetap memegang keadilan di dalam kehidupannya. Meskipun mereka telah dilanda pembuangan, penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Babilonia, tetapi sikap-sikap keilahian Tuhan harus dilakukan oleh bangsa Israel. Meskipun yang sering dipertontonkan kepada mereka adalah sikap barbar, sikap penekanan, ataupun sikap penindasan yang dilakukan oleh Babilonia, bangsa Israel harus melakukan hal-hal ataupun kebenaran di dalam kehidupannya agar keadilan dapat berdiri di dalam perjalanan kehidupan mereka. Inilah yang ingin mengajak kita pada pagi hari ini untuk tetap memegang dan melakukan keadilan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena perintah Tuhan untuk dilakukan setiap manusia, terlebih kita pada saat ini, pada zaman ini, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus menegakkan keadilan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan keadilan itu agar semua insan, agar semua manusia, agar semua yang dari kita merasakan sukacita akan semangat atau perintah yang disampaikan Tuhan melalui teks ini. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita telah melewati beberapa fase dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita senang, ada saatnya kita sedih, ada saatnya kita sedang dibawa terpuruk, ada saatnya kita mulai bangkit, dan kemudian kita bisa bangkit kembali untuk menapak kehidupan kita. Banyak hal
yang membuat, yang menjadikan hal-hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa saja ada faktor kesengajaan, ataupun bisa saja ini adalah jalan Tuhan. Maka dari itu, ketika diri kita merasa atau melihat sesuatu yang tidak adil atau sesuatu yang tidak baik, kita harus melakukan ataupun menunjukkan keadilan itu meskipun berat ataupun sulit risiko yang akan kita hadapi. Karena yang kita lihat bahwasanya ketika kita memegang ataupun kita stay untuk melaksanakan keadilan dalam kehidupan kita, keselamatan, pertolongan dari Tuhan akan hadir melalui banyak cara Tuhan untuk menyampaikan keadilan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam zaman yang semakin berkembang ini, kita dituntut kembali untuk memegang teguh perintah Tuhan, melaksanakan keadilan dimanapun kita berada, di dunia masyarakat, dunia pekerjaan, ataupun dunia berjemaat. Kita harus menunjukkan keadilan, kita harus melakukan kebenaran melalui kehidupan kita. Ada catatan penting di dalam teks ini yang perlu kita ketahui, Tuhan akan memberikan keselamatan apabila kita melaksanakan keadilan tersebut. Dan Tuhan memiliki berbagai cara untuk menyampaikan pertolongannya kepada kita. Dan kita harus mengingat, kita melakukan keadilan bukan hanya karena kita berdampak ataupun korban dari ketidakadilan tersebut, tetapi kita harus memiliki semangat ataupun memiliki pandangan ketidakadilan harus segera dikalahkan oleh keadilan. Ketidakadilan harus dikalahkan oleh kebenaran sehingga keadilan dapat ditegakkan. Inilah yang ingin disampaikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel telah hidup di dalam kebarbaran, penjajah, ataupun serangan-serangan bangsa yang lain. Tetapi itu bukan menjadi contoh yang harus dilakukan bangsa Israel. Pendekatan kita untuk menunjukkan kebenaran, untuk menghilangkan ketidakadilan, harus memakai pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui kekuatan kasih, semuanya akan bisa terjadi dan terjadi karena pertolongan Tuhan. Kita melaksanakan, menunjukkan kebenaran melalui pendekatan kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan apabila semuanya itu telah kita laksanakan, kita jangan jemu-jemu untuk melihat pertolongan Tuhan. Kita jangan jemu-jemu untuk menantikan hasilnya. Kita jangan menganggap hal-hal ataupun sebuah perlakuan yang kita lakukan itu tidak memiliki dampak ataupun tidak ada gunanya. Tetapi yang perlu kita ingat, apabila kita melalui pemahaman ataupun melalui iman kita melaksanakan kebenaran, semuanya itu akan terbukti, semuanya itu akan berbuah di kemudian hari. Jangan jemu-jemu Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan kebenaran, untuk menghilangkan ketidakadilan, agar kita semua dapat menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menuntun kita, menjaga kita, menjalani kehidupan kita. Tetap semangat meskipun masa pandemik, Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan senantiasa dalam hidup kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami pertolongan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Pada hari ini kami ya Tuhan mendapat tugas dan semangat yang baru
untuk selalu menunjukkan keadilan di tengah-tengah kehidupan kami. Bantu dan tolonglah kami ya Tuhan untuk mewujudkan keadilan tersebut. Kami berdoa buat seluruh jemaat dan para majelis gereja Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi mereka, memberikan kasih karunia yang daripada Tuhan, agar kami semua dapat tertuntun melalui kasih Tuhan, sehingga Roh Kudus Tuhan dapat mengajar kami, dapat mendidik kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami. Apabila kami dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kami, sehingga kami dapat selalu bersuka cita, menanti-nantikan pertolongan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.